Khairul Huda akhirnya meninggal. Khairul Huda, kiper Persela Lamongan usai menjalani masa kritis saat ini dipastikan meninggal. Kabar ini didapat dari media officer Persela Lamongan. Huda dipastikan telah meninggal dunia, kata media officer Abdul Rozak, Minggu 15 Oktober 2017. Sebelumnya kondisi meninggalnya Huda sempat simpang siur karena dokter masih belum dapat memberikan keputusan resmi. Sebelum meninggal Huda yang tak sadarkan diri di lapangan, mengalami kritis dan meninggal setelah mendapatkan perawatan. Huda terlibat benturan keras di akhir babak pertama tepatnya pada menit 44, Minggu 15 Oktober 2017 sore, pertandingan Persela menjamu Semen Padang diwarnai insiden. Insiden datang dari benturan keras yang melibatkan Khairul Huda kiper Persela dan Ramon Rodriguez bek Persela di depan gawang ketika mengamankan gawang dari ancaman salah satu pemain Semen Padang. Akibatnya, Khairul Huda yang dadanya terkena benturan kaki Ramon, tak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sebelum tak sadarkan diri, Khairul Huda sempat sadar dan merintih kesakitan sambil memegangi bagian dadanya. Disampaikan tim medis yang menangani Huda, Huda perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri. Tadi masih sadarkan diri dan mengeluh sakit di bagian dada, terus kemudian tidak sadar, ujar salah satu tim medis yang membantu evakuasi ke rumah sakit. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.